Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan tiga orang pemburu babi dan satu orang pembuat senjata api rakitan di Kampung Cilulut. Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi, mereka IT, HN, dan MT yang mempunyai hobi berburu ini diketahui membeli sebuah senjata api rakitan berjenis Mauser dari seorang pengrajin senjata IS dengan cara membeli sebesar rp ribu rupiah. IS mengaku mendapatkan keterampilan membuat senjata api rakitan ini secara otodidak dengan menggunakan bahan-bahan material yang ada di bengkelnya. Kejadian ini berawal dari resahnya masyarakat terkait adanya perburuan babi dengan menggunakan senjata api. Polisi akhirnya mengunggah para pelaku dan mengamankan tiga pucuk senjata laras panjang berjenis Mauser, satu pucuk senjata api organik kaliber 9, dan tiga butir peluru tajam kaliber 5,56 mm, serta alat-alat untuk perakit senjata api dari para tersangka. Polisi pun juga masih memburu dua orang pelaku lainnya yang menyuplai peluru tajam kaliber 5,56 mm yang dibarter dengan babi hasil buruan para pelaku. Uh, gabungan dari Satreskrim, Satintel, Polsek melakukan pengecekan dan pendataan dan benar kita dapati bahwa dalam uh, masyarakat atas inisial I H dan M ketiganya itu merupakan warga dari Tegal Bulat menguasai senjata api rakitan tanpa dan amunisi kaliber 556 tanpa ada dokumen yang resmi. Pelaku diancam dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini juga masih dalam pengembangan unit Satreskrim Polres Sukabumi dan masih mencari dua orang pelaku yang menyuplai peluru kepada para tersangka. Andris Muhtar Kompas TV Sukabumi Jawa Barat.